Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Masmin Bunga Liar di sini. Seperti biasa, hari ini kita akan mengadakan perjalanan penelusuran bunga-bunga yang masih liar, cantik dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Kali ini kita akan mengenal bunga, suatu bunga yang lucu. Kenapa lucu? Lihat aja bentuknya. Kayak apa coba? Kayak apa coba bentuknya? Betul, inilah bunga pecut kuda atau cambuk ya, karena bentuknya mirip cambuk. Kalau orang naik delman atau dalam kuda lumping, cemitinnya seperti ini, cambuknya seperti ini. Jadi dia dinamai bunga cambuk, cambuk kuda. Paham ya? Ini dia si bunga cambuk kuda. Ini termasuk tumbuhan liar ini. Dan bagi semua orang ini dianggap gulma atau pengganggu tanaman lain. Padahal manfaatnya banyak sekali ini bunga pecut kuda ini. Mari kita cari tahu manfaatnya bunga pecut kuda ini. Bunga ini terutama untuk mengatasi masalah tenggorokan, amandel, batuk, dan lain-lain. Iya, menurut berita ini digunakan untuk itu, radang tenggorokan, amandel, batuk, dan yang berhubungan dengan tenggorokan. Besar juga ya manfaatnya bunga pecut kuda ini. Pecut kuda ini berasal dari Meksiko, Amerika, dan juga Karibia. Paham ya bunga ini? Namanya pecut kuda, jangan lupa. Paham ya? Bunga ini termasuk tumbuhan perdu dan dia keluarga dari rumput teki. Dia keluarga dari rumput teki. Bunga ini. Ini dipahami ini. Udah paham ya? Jangan lupa loh. Namanya bunga pecut kuda karena bentuknya mirip cambuk atau pecut dalam bahasa Jawa. Oke, paham ya. Manfaatnya banyak sekali nih untuk masalah tenggorokan bunga pecut kuda ini. Ya paham ya. Kalau ini bentuk daunnya. Untuk aplikasi untuk mengatasinya, itu bunganya bisa, daunnya juga bisa. Itu direbus, lalu disaring dan diminum.
Paham ya. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.